berasa sekali. Berasa di telapak kaki berasa ya. Ini channel saya Arya Borang. Kali ini saya berada di pantai-pantai, saya nyari kerang. Saya sudah dapat segini. Lumayan. Jadi caranya kayak gini, teman-teman. Cuma dapat segini aja, tapi alhamdulillah karena ini juga udah siang, kemungkinan kerangnya udah ada ya. Lanjut kita masak, kalau begini lumayan. Jadi cara nyari kerang itu kayak gini, teman-teman. Jadi nyari kerang itu caranya gitu, teman. Nanti itu kerangnya ada di dalam pasir. Di dalam pasir dia ada seperti ini, jadi keberasa di kaki. Nah. Tuh, berasa di telapak kaki itu berasa ya. Ini misalnya, nah, dapat ya, jadi kayak gitu, teman-teman. Jadi lumayan, ayo kita langsung ke mata. Saya bawa mangkok, ini kayaknya nggak dipakai. Jangan lupa saya bawa gas. Jadi di laut sini ombaknya lagi pasang ya, teman-teman. Pasang lagi kencang. Udah lama saya nggak konten, baru konten lagi.
Yang belum subscribe silakan di subscribe. Kerangnya segini. Ya, di sana ada kura. Kura. Teman-teman, tadi arah ke sini lihat ada kura. Ini kuranya udah kabur. Jangan dulu. Ini ada jejak-jejaknya, lihat ada jejak-jejaknya. Dari sini. Ngeliat kura. Benar. Jadi kemungkinan kura-kuranya lagi nyari makan, teman-teman. Di sini ada makanannya. Nih lihat. Apa ya? Suaranya keras. Ini telur kura-kura, teman-teman. Biasanya banyak ya, nggak lebih dari 1, 2, 3. Nih ada lagi nih, banyak nih. Coba lihat sini.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18. Harusnya, ah ini ada lagi nih. Sini, dari sini, dari sini, dari sini. Belas, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 ini sampai 31 doang teman-teman, karena kalau mungkin ada bakal nggak jauh, yang dekat-dekat dengan telur-telurnya hanya segini. Di telur pura itu sekitaran telurnya 100 sampai 50, paling sedikit 30, dan ini ada 30. Mungkin konten hari ini kita bakalan ngolah ini dulu. Oke, alhamdulillah kita dapat segini. Yuk langsung aja kita olah karena sudah tersedia. Kita cuci dulu. Suaranya kayak gini teman-teman. Yang ini dicekan di sini. Kayak batu ya. Oke, nanti kita cuci lagi sampai sama air bersih. Suaranya ya. Jadi ini tuh keras banget. Kayak batu. Cuci dulu. Besok aja matiin. Jadi kemungkinan teman-teman ini akan kita masak. Kita masak batu apa, batu laut, batu pantai, karena kayak benar-benar kayak batu soalnya. Oke teman-teman, langsung kita olah. Kita kasih air sedikit. Kita masak, kita bikin soto teman-teman. Ini ada yang jatuh.
kita buang aja, tinggal cuci lagi. Nanti ketika udah matang dan untuk saya disini bawa telur lebih enak, kita kasih telur. Ini kita kasih telur biar rasanya lebih gurih, lebih enak. Bentar lagi mendidih. Aduk biar telurnya menyatu. Coba lihat sih kayak gini nih. Warnanya jadi kayak gini. Padahal saya nggak bawa cabai ya. Harusnya ada cabai, ada saus. Cuman karena ini mendadak ya, kita persiapan. Jadi bumbunya pun ala kadarnya. Tadi udah mulai mengembang, sudah besar-besar ya, besar dari yang tadi ya. Jadi kita didih. Tandanya sudah matang.
tadi saya coba masukin kerang satu teman-temannya. Jadi kerangnya saya masukin satu. Ini udah matang. Ini tempatnya mantap, enak. Di sini ya. Jadi kita lihat dulu, kita review dulu di sini. Ini dari warnanya. Jadi warnanya kayak gini teman-teman. Jadi ini bukan telur apa? Kura ya. Mungkin ini telur cacing pasir. Tadi kan dia keras, pas kita masak dia jadi besar-besar dan lembut. Jadi kita coba ya. Ini udah kalau udah sini itu. Kalau udah dimasak itu dia licin teman-teman. Yang di pantai. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke pantai, bawa persediaan. Cari kerang, tadi ada kerang ya, ini kerang. Ini kerangnya nih. Ya. Gak tahu ini udah matang apa belum. Karena kerang itu kuat. Oh, udah ada nih, bukan. Langsung makan aja karena kameramennya juga udah lapar mungkin ya. Jadi suasananya pas banget, banyak ombak, ini dilindungi sama tembok, jadi kan nggak kena ombaknya. Thank you.
Anton, terima kasih banyak. Saya doakan kalian panjang selalu. Panjang selalu. Sehat selalu, panjang umur, ya kan, dimurahkan rezekinya. Dan ini tinggal segini saya buat kameramen.